ke dalam syurga. Hari Jumat pula Allah keluarkan Nabiullah Adam dari syurga. Dan kiamat tidak akan terjadi kecuali pada hari Jumat. Hanya kita tidak tahu, jemaah sekalian, Jumat yang mana, Jumat kapan. Nabi SAW sendiri tidak tahu Jumat kapan. Makanya ketika beliau ditanya, sebagaimana disebutkan dalam hadis Jibril, mata sa'ah, kapan hari kiamat, beliau mengatakan, mal mas'ul anha bi'alami minas sa'il. Yang ditanya dan yang bertanya sama-sama tidak tahu. Menunjukkan bahwa ilmu tentang waktu hari kiamat itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Dan tidak boleh ada dari kalangan manusia, siapapun dia menentukan hari kiamat tersebut tanpa berdasarkan nas dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sebab ini berbicara tentang hal yang ghaibiyah. Hal yang ghaibiyah tidak boleh sekedar akal-akalan atau perhitungan manusia. Seperti yang kita pernah dapatkan, yang lalu penentuan hari kiamat tanggal berapa? Tahun berapa yang lalu? 2012 lewatnya, Masya Allah. Terus sudah ada yang tentukan lagi, ramalkan lagi, kapan? Ya, belum ada. Belum ada berita yang kita dapatkan. Biasanya jadi viral di media sosial ya. Iya, disebutkan tahun 2012. Bahkan ada filmnya kalau tidak salah ya. Iya, film 2012. Iya. Yang di situ digambarkan bagaimana kiamat terjadi.